Maha mau senyum atuh mak. Kalau ieu hate tidak senang. Sat, kurang naon deui. Kurang naon si Enuk teh. Tos geulis, soleha. Turunan menak. Bangsawan orang gede, orang besar. Eta mah besar pisan, Sep. Pahenoner kom, euy. Ya. Bukan gitar Spanyol deui eta mah. Bas beton. Kamu teh harus terima bahwa si Enok jodoh di Allah. Eta mah jodoh dari emak, lain Allah atuh. Sep, ulah kitu kawalat sia, Sep. Ih, Allah. Mana sih? Jodoh ti emaknya jodoh ti Allah atuh. Tuh. Si emak. Sep. Gak apa-apa. Karang mati nanaunya, nanti we di sana senyum. Ini baru namanya jodoh dari Allah. Asep yakin ini teh baru jodohnya Asep. Masalah si Asep gak mau kawin, biar sekali. Kejar! Asep! 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 Ya Allah, malu sama calon desa! Asep! Asep! Tuhan, Tuhan! Tunggu, Asep! 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 Arek kemana kamu teh, Sep? Hah? Inget tunangan, Sep. Arek kemana? Astagfirullahaladzim. Allah, Sep, 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 Sep. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Shhh. Sahai tata, Sep. Tentunya ho, Sep, mah. Hah? Aduh. Astagfirullahaladzim, Sep. Mama mah bisa ninggalinnya, Sep. Teu kuat. Kamu bukan muhrimnya, Sep. Shhh. Hah? Mamang aja tuh nu ningali ini mah. Eh. Awas kali atana tuh. Sep, mama mah enggak bisa melihat, Sep ah. Teu kuat teh. Baliklah, yuk. Tidak, Mama. Mama, ada teman. Mang, lepaskan orangnya, Mang, ya.
Dah mama mah kasih pisan. Cicing siap. Pak, kita damai aja ya. Tidak bisa. Mentang-mentang ke orang kecil. Main sogok-sogokan. Pokoknya mau bubar. Sabar, Pak. Sabar. Hei. Mang. Stop. Ayo naon ya, Mang. Tinggal ikut dengan Asep. Iya jelma baru rung kabeh, Den. Gila ku naon. Baru rung, iya. Uri dihukum. Usabab ges ngotoran lembur urang, Sep. Kawas anu biasana. Anu ges jadi adat urang. Lamun henteu, Sep. Lembur urang pastina menang balas, Sep. Tau gak? Katanya kita itu sudah ngotorin desa mereka. Jadi harus dihukum sesuai dengan adat mereka. Hukumannya apa, Not? Dirajam, Bo. Kang. Ki. Kewe mah. Nya, iya teh babaturan abdi. Pulangkeun weh nya. Sina baralik. Maranehna teh terangeun aturan di dia tuh, Mang. Diampura wae atuh, nya. Teu bisa, Den. Leluhur bisi murka. Lembur urang bisa kena bala. Yeung geus aturan, Den. Teu bisa diroboh deui. Bener tah? Astagfirullahaladzim. Mama Mat, percaya mah sama Allah. Mual ayah, karuhun segala nu bakal ngahukum orang. Pikir atuh. Tidak bisa, Den. Sekali aturan, tetap aturan. Gak sedih dituna, Den. Benar. Hei, siapa? Jepeng. Hei, kamu mesti denge omongan si Asep. Omongan Allah saya. Percaya sama tongkala luhur. Percaya sama Allah. Mun mana tidak menghargai si Asep. Sama dengan tidak menghargai leluhur saya. Tidak menghargai keturunan saya. Keturunan Raden Sanca. Tong boro mana? Orang saja jadi dahar sih aku turun darah saja. Balik siapa? Balik. Tapi bang. Balik. Sok atulah. Ku sabab dengan hormatan ke leluhur Asep. Ku mamang ya bodak rek dohong pura. Rek dilepaskan. Tapi ingat Den. Lamun ayana naon di kampung ya. Eta Den Asep nu tanggung jawab. Lalu tenang wae atuh. Asep nu bakal tanggung jawab. Ayo bubar. Untuk Raden Asep. Terima kasih banyak ya. Sami-sami. Gak apa-apa. Nanti kalau adik-adik mau kesini lagi lain kali, datang aja. Cuma hargai adat istiadat tempat ya. Terus aturan perutan sini juga hargai. Jangan sampai, nih maaf nih, pakai pakaian yang olah-olah seperti ini. Ya, nanti orang kampung bisa marah. Jangankan orang kampung, mamang sendiri yang melihatnya. Pasti suka. Udah deh. Ya udah, kita langsung pulang aja ya. Yuk, Dodo, beresin yuk. Peralatan. Yuk. Ayo, baby. Harusnya inisiatif. Udah tahu gue lupa. Makan mulu sih. Oh, kenapa sih masih pada ribut? Kita tuh harus cari jalan keluar, tau gak sih? Dia lagi. Lihat, dia lagi. Hai. Ayah naon deui ieu teh. Ada apa? Ini saya mau juga. Ya sudah tuh. Istirahat wae di rumah Sep. Yuk. Mobilnya? Ada pertunangan teh kumaha tuh? Eh, kebetulan mama sih. Kebetulan gimana? Jagain mobil atunya, jangan kemana-mana. Mobil nanti mogok. Ayolah. Yuk, ayo. Aja yuk. Jangan kita. Ayo. Enak tidak?
juga nih di sini. Nah, Asep gimana nih? Tunggunya, sakedap. Sebentar, jangan kemana-mana. Ya. Aduh, Bu. Udah ngaduk, Sang. Assalamualaikum. Ya, hai. Bapak. Halo. Ibu. Kelewatan. Kamu nyiksa Mak. Tega amat bikin malu, Mak. Maafin Asep, Batu Mak. Abis mau bagaimana lagi? Kasian juga atuh si Nok kalau dipaksain juga. Asep teh, tercinta ke si Nok. Sabodo Teng! Ayo atuh Mak, maafin Asep. Asep nanti datang ke keluarga Nok. Minta hampura, ngejelaskan. Sabodo Teng! Sudah tuh Mak. Ayo nama Maula nangis terus. Senyum. Ayah tamu. Siapa datang? Ayah tamu? Iya Mak. Mana? Nuhun di luar teh mobilnya mogok. Mogok? Kasian Sep. Montirnya teh baru besok datang nak. Ya Allah Sep, kasian. Asep ajak weh nginep di rumah. Sahab. Jalminu di luar teh. Jalmin nu awewe eta? Ya. Asep! Asep, mata sudi. Mata sudi, ima iya teh dicicingkan di kucing lepas jika gitu. Pan Mak ngajarkan Asep kudu nolong orang ker kasusahan. Sep. Naon kata orang kalau kita teh terima mereka di sini, huh? Kita teh terpandang di sini Asep, pan Asep tahu itu. Abah kamu, kakek kamu teh kiai. Mangnya anakna teh boga babaturan jika gitu. Asep, Mak. Maknya nolong orang kudu pilih-pilih, Mak. Rasulullah weh nolongin orang nu beda agama tuh, Mak. Ayo tuh, Mak. Makna Asepan panggelisnya sadunia. Begitu atuh, Sep. Mapan baik. Gelis. Biasanya, Mak. Entah. Sep, anda. Lamun Mak tidak mau, Mak. Sep malu. Sami, Mak malu. Izin sama Allah maksudnya. Kenapa kita tidak mau nolong, padahal kita bisa nolong. Sep pergi aja lah dari sini. Asep! Semudu ting. Maafin Kang Asep, ini teh kalau kata orang bijak, mungkin teh kita belum jodoh. Bukan maksud hati, tak sanggup memeluk gunung. Tapi apa daya tangan Kang Asep, Mak. Tak sampai memeluk gunung. Udah cukup bicaranya, Kang. Sudah. Sulingnya? Kamu? Sok, Mangga Calik. Duduk. Eh.
Belum tidur? Gak bisa tidur. Pasti karena rumahnya jeleknya. Enggak kok. Di sini nyaman, damai, tentram. Beda banget sama di Jakarta. Memangnya teh, Jakarta seperti apa? Emang kamu belum pernah ke Jakarta? Tak, Chan. Paling-paling teh, ke masjid, ke sawah, ke pasar. Kasian kamu. Iya, kasian. Memangnya, kalau Asep teh ke Jakarta, boleh ya tuh main ke rumah kamu? Boleh? Boleh? Boleh. Asik. Farah? Naon? Farah. F. Bukan P. F? Farah. Bisa tuh. Udah ya. Parah. Terjadilah. Asep teh malu ngomongnya. Kamu mau ngomong apa, Sep? Ngomong aja. Kamu teh meni gelis kalau pakai kerudung. Cantik. Beneran atuh. Asep teh bohong. Pakai terus wae atuh. Kayaknya enggak mungkin deh, jauh banget. Kunaon atuh tidak mungkin? Kalau kitanya mau mah mungkin saja tuh. Ya. Masalahnya saya enggak mau. Belum. Insyaallah. Amin. Ma. Saya permisi dulu ya. Ya, ya. Tiris, oi. Ya, makasih banyak ya, Sarah. Ya, sami-sami. Makasih banyak ya. Ya, sami-sami untuk kamu. Kita foto bareng semuanya ya. Ya, bareng-bareng ya. Yuk, merapat semua, Son. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekarang Farah sama Asep. Bareng berdua ya. Oke, semuanya. Yap. Oke, 1, 2, 3. Asep, kenang-kenangan buat kamu. Ya, nuhun atuh, Kang. Iya. Nih, kenang-kenangan buat kamu, Asep. Beneran ini, Teh? Aduh. Asep teh ngasih kenang-kenangan naon atuh sama Farah? Kambing maunya. Mau sok bawa tuh. Mau hiji, dua, tiga. Enggak usah, Sep. Kamu kan udah nolongin aku sama teman-teman. Kamu bakalan aku kenang kok selama-lamanya. Seneng pisan euy. Dikenang sama nugelis. Asep teh cuman punya ini buat kamu. Buat di jalan. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. See you tenaun. Sampai jumpa. See you juga atuh. Aduh, Sep. Udah atuh jangan ngelamun aja. Ntar ngelantur lagi. Daripada ngelamun, mending kamu ngalonin manuk ya. Kunaon atuh nendang-nendang? Astaga!
Astagfirullahaladzim. Emak. Kamu tanah naonan sih, Sep. Emak, nuna naonan tuh di dia. Ya aneh sih, Asep, mah. Sok makan, ah. Susurian, wae. Asep. Asep. Hai, Asep. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget. Ngalamun wae. Astagfirullahaladzim. Kaget atuh, Mak. Aya naon sih, Sep? Dari kamari ngalamun terus, Sep. Sok atuh cerita. Asep teh bosen. Bosen? Banyak seumur-umur di dia, wae. Asep mah hoyong pisan. Hoyong naon? Pergi merantau. Hoyong cari pengalaman. Moal. Temungkil emak ngijinkan, temungkin. Ingat amanah abah, ya. Asep teh tidak boleh meninggalkan desa ini. Asep anu harus ngajaga, ngabangun desa ini, Sep. Asep nu hiji-hijina keturunan abah teh aya deui, Asep. Saha deui? Ayo atuh, Mak. Mak tong khawatir atuh. Pan Asep bakal pulang deui. Tetep emak tidak bakalan mengizinkan. Makana Sep, makana cepet atuh nikah jeung si Enok. Alus, emak teh. Enok masih kada mau sama Asep. Dua sapi anu kita kasih keur ganti rugi. Da bisa balik lagi ka kita, nya. Embung ah, Mak. Maknya ngebelaan sapi. Kumaha ieu, emak teh? Emak tahu Asep teh lagi kapincut sama si gadis kota Tea. Ngaku. Entuk? Ngaku! Entong mimpi nga, Sep, entong mimpi. Tebakalan si gadis etate mau sama Asep. Kalaupun mau, emak tidak mungkin mengizinkan. Karena emak teh tidak mau punya matu nu bolahak, bolehek, palawak, palewek gitu. Pan bisa dipapagahan atuh, Mak. Dikasih tahu, diajarkan. Pan ibadah juga kalau kita bisa ngebawa orang ke jalan nu bener. Dunia na tos berbeda, berbeda. Beda. Paham tuh, berbeda. Beda mah, sanes masalah tuh buat Asep. Kalau Asep sudah cinta mah, jangankan beda dunia tuh, Mak. Beda alam bakal Asep kejar. Masya Allah, Asep. Istighfar, Sep, istighfar. Ulah susumbar gitu, atuh, ah. Kalau beda alam, Asep teh manusia. Dia itu kuntil anak, atuh. Mak. Ulah ngajawab deui. Moal emak ngijinkan. Titik. Moal, 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 moal. Mate, kotor. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Neng. Sarkawin, Sarkawin. Eh, naon, teh. Ayah naon itu minyak sarah rewas, ya? Kaget. Tulungan, tulungan. Tulungan kenapa? Asep kabur. Hah? Si Asep kabur? Iya, itu surat dah. Ah, dari mana Teteh tahu kalau si Asep kabur? Kan Teteh tidak bisa baca. Pandi sini terus sok gitu. Lamun ada yang kasih surat, biasanya mau kabur. Sok atuh baca. Ketahuan ya, Teteh suka nonton sinetron. Piling, piling, sok atuh. Iya mah perasaan seorang ibu bacaan atuh. Ya sok tenang, tenang, tenang ya. Tenang, ya. Sok gini. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Sep. Waalaikumsalam. Ma yang Asep sayangi, maafin Asep tidak pamit sama emak. Kalau pamit, namanya bukan kabur. Asep teh ingin mencari jati diri, ingin cari ilmu dan pengalaman. Tapi yang terutama, Ma, Asep mau cari cinta. Asep, cinta, cinta.
Ulang cepet-cepet atuh bajana. Ya. Dengerin. Ma, yang paling baik sadunia. Jangan khawatir. Asep teh pergi untuk kembali. Tuh. Kapan? Ya enggak tahu, di sininya tidak disebutkan. Dan Asep akan bawa calon menantu. Karena Asep teh yakin parah yang ditakdirkan Allah untuk Asep. Doain Asep ya, Mak. Ya Allah, berilah jodoh buat Asep. Ari teteh, katanya enggak mau si Asep kabur, tapi didoakan. Kan Asep minta begitu, Atuwi. Oh, nyanya. Bajar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus satu baca. Sudah, tidak ada lagi tuh. Mana tuh, kan? Tuh, kosong kan? Tuh. Oh, nanti gitu kan, tuh aku masih. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Beritahui rupanya. Waalaikumsalam, Mas. Aduh, Mas. Aduh, saya minta maaf sekali, Mas. Mohon maaf sekali, ya. Hanya, Asep maafkan. Tapi, Teh, si Akang salah naon sama Asep? Maafkan saya. Saya tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Si Akang, Ma. Asep, Teh, bukan mau minta sumbangan. Oh. Asep, Teh, lagi cari orang. Parah. Waduh, sampai ini bagaimana? Kurang ajar sekali dibilang saya parah. Belum pernah sama petugas security. Security ini. Maksud Asep teh bukan para eta. Para teh nama orang. Yuk, ayo potona. Tunggunya. Sampai ini rupanya lagi nyari orang. Tapi sampean yakin ini sampean kenal? Ini kan non parah. Mohon ngomong, ini sudah pindah, Mas, Don Farah ini. Kumaha tuh si Akang, Ma. Asep mah datang dari jauh, datang dari kampung, kabur dari si Ma, naik angkot bareng kambing, barang sudah bau kambing. Masa sampai sini dibilang sudah pindah? Ya alamat teteh benar di dia. Sampai ini bagaimana? Mau sampai naik kambing, mau naik kuda, naik macan terbang, saya tidak tahu. Sampai ini tidak remah, macam-macam saja. Sana pergi, bikin saya puyeng saja. Orang Jakarta mau gampang marah pisan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, kagak terima tamu. Kayak toko ya, tukang tutup. Masjid teh harusnya terbuka terus. Kumaha kalau ada orang mau salat teh? Ini orang ngotot amat sih. Apa sih maunya? Emang kampung ente di mana? Ini Jakarta. Kalau aneh kagak kunci, habis pada hilang semua nih. Jangankan speaker, sendal bisa tinggal atu, ngerti? Loh, kalau yang hilang sendal mah ikhlasin we atuh, Kang. Makanya orang nyuri di masjid teh tandanya orangnya butuh. Waduh, ngomong asal jangan jeplak aja ya. Enak bener. Kalau ente mau sholat, silahkan. Tapi kalau ente coba-coba numpang tidur, sorry Jack, kagak boleh. Masjid mah rumah Allah atuh, Kang. Akal-akalan. Kalau ana izinin, ini semua gembel se-Jakarta bakal numplok di sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar atuh, Kang. Gembel-gembel teh juga musafir. Masjid wajib hukumna menampung musafir. Bikin nafsu aja nih orang. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar atuh. Ente tahu enggak? Gini-gini ana anggota dewan, ngerti? Dewan naon? Dewan pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum ambil sendiri ya. Kamar mandi di luar, bebas aja. Tapi jangan diacak-acak. Ane mau Facebookan dulu nih. Iya kan? Ya. Nuhun atunya. Ya. Emang ente dari mana mau kemana?
Asep mah dari kampung. Ya ane juga tahu ente dari kampung. Maksudnya mau kemana? Asep dari kampung ke Jakarta teh mau cari teman. Cuman Asep mah bingung, Kang. Dier, soalnya teh alamat teman Asep mah sudah pindah. Kumaha ieu teh nyarina? Pokoknya teh Asep harus ketemu dulu sama dia, baru teh Asep bisa pulang. Waduh, nyari orang di Jakarta itu susah-susah gampang. Nah, kalau teman ente gaul kayak aneh, wah, apalagi tahu nama aslinya, nama lengkapnya, gampang bisa dilacak di sini. Maksudnya teh dicari di sini? Ya iya. Alah si Akang teh bodor pisan. Bodor bagaimana sih? Ente yang kurang pergaulan, gaptek. Emangnya nama teman ente siapa sih? Farah, Kang. Farah kali. Ya, Farah. Farah siapa? Farah naunya. Asep mata ngerti. Tapi ada potona. Eh, maaf tuh, Kang. Ente mau ngapain sih? Ente ngambil foto. Gila, ini ngajak berkelahi. Nah. Ini mah artis. Pemain sinetron. Namanya Farah Dillon. Aneh ngefans banget sama dia nih. Eta, pokoknya teh Farah suka dipoto. Dia mah udah jadi temenan sama aneh nih di Facebook. Oh, si Akang teh kenal? Ya udah di Facebook. Oh. Bentar, aneh cari ya. Nya. Farah. Nya, Eta. Bener atuh Kang. Ieu teh paling kan. Edun, hebat pisan. Tapi aneh kok gak percaya ya kalau dia itu temenan sama ente. Aduh si Akang mah, Asep begini-begini mah, meskipun dari kampung, kenal tuh sama artis. Para teh pernah ke rumah Asep. Nih, mau ada potona. Ya. Dulu teh kita pernah ngobrol berdua. Pokoknya edun pisan lah. Kang, aya alamatnya tuh. Sok mau ngacari atuh. Sabar, kenapa sih? Ya. Kayaknya kagak ada nih alamat kantor manajemennya doang. Ah, asli Akang mah bohong. Iya teh, Jalan Dharma Wangsa. Iya itu namanya kantor manajemennya dia. Oh kantor. Kantor. Nya. Bentar, ini apa nih? Kenangan dari Farah. Kenangan teh. Akhirnya teh kamu ketemu juga. Boleh cium gak dikit? Udah datang. Ini teh jurusannya kemana? Udah kemana aja. Lu pergi aja dah dari sini ya. Suwon atau kan? Iya. Depan belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia pergi juga. Baru pertama kali ya ke Jakarta. Loh? Kok tahu? Ya tahu lah. Tahu aja sih Akang mah. Ya tahu lah. Situ tahu nggak cara bayar taksi? Ente atau hebat atau si Akang mah tebakannya jitu pisan. Jangan-jangan teh si Akang ini peramal. Ya. Jangan-jangan situ enggak punya uang buat bayar taksi. Aya Kang. Aya ngomong. Ketemu wong susah. Segini cukup atuh Kang? Cukup banget. Alhamdulillah. Terima kasih bos. Terima kasih. Bukain segala. Tuhnya. Namanya bos sama-sama. Kantornya di dalam sini. Oh, ya, saya nunggu di sana. Ya. Hati-hati loh bos. Ya. Ayo. Punten atuh gelis. Mas. Nyari siapa kesini? Asep mah cari Farah. Farah? Ya, Farah Dillon. Nah, Farah kali. Ya, eta. Maksud Asep teh pakai app. Farah? Ada perlu apa kesini? Asep mah, temen dekatnya Farah. Kalau keperluannya teh
temu kangen gitu. Mbak Farah belum ada. Asep tungguin we lah. Mbak Farah tapi belum tentu ada hari ini. Tenang naon atuh, enggak apa-apa. Asep mah tungguin we sampai datang, ya. Eh. Iya, aya peuteuy dari kampung, mau? Talas? Padahal iya mah masih seger atau dari kampung. Kamu masih itu baju cucu banget, tau saya jualnya tadi cucu banget. Iya, salah. Iya, biasa banget. Iya, mas. Masih inget, tak? Hai, alhamdulillah, tuh kalau masih inget. Kamu ngapain di sini? Karena kamu di sini, makanya saya masuk ke sini. Ya, ayah oleh-oleh dari kampung. Ayah peuteuy, ayah talas. Ini tablet kamu. Pindah sama pitatnya juga kebagian. Semangat, ini dibagi. Makasih, Sep. Jauh-jauh, Sep. Kemana, Damang? Baik. Alhamdulillah. Lu sih, kan? Pakai bahasa segala nyuruh saya datang ke Jakarta. Tahu. Gue tuh udah kasih alamat yang lama. Kok bisa ya dia nyampe sini? Kasian deh lo. Mereka siasat kita apain ya? Suruh pulang aja. Nah, bener banget tuh. Kita gantiin aja ongkosnya. Terus biarin tuh si Asep balik kampungnya, ya gak? Nah, ya, masih saya di situ juga kali. Dia tuh udah jauh-jauh datang ke sini. Masa kita suruh pulang gitu aja? Seenggaknya kita tuh ngajak dia makan atau ngapain, kek? Kita? Lo aja kali? Kita harus deh. Kok gue sih? Not. Hah? Enggak. Hari ini Eka sangat sibuk sekali. Oke, Cin. Dah. Aduh, gue hari ini ada janjian ras sama Boy. Maaf banget ya. Hah? Kalau gue mau syuting. Lagian kan dia kesini mau nemuin lo, Farah. Gimana sih? Mau. Terus gue gimana dong? Ikut kita dong, baby. Sabar ya. Oke. Ya udah, seenggaknya gue tau balas budi, gue tau diri. Dimakan dong, Sep. Ya. Teh makan yang nau? Ikan mentah. Sep. Sep. Kamar mandi dari mana? Sana. Itu sana. Sep. Yakin Sep berani? Yakin aku. Ini mah kecil lah tuh. Asep mari kampung main perosotan terjun ke sungai. Asep mah, tenang wae tuh.
Maksud aku, Asep di Jakarta tinggal di mana? Oh, semalam Asep di masjid. Gimana lagi ya tuh? Asep mah tidak punya saudara, tidak punya teman. Kecuali Farah. Asep mau pulang ya ke kampung? Aku anterin ke terminal ya? Nyatu Farah. Asep pasti pulang ke kampung. Tapi entah sekarang. Lagian pan, Asep kabur dari si Ma. Hari pulang tidak hasil, Ma. Malu. Hasil? Hasil apa? Ayo, well. Nanti juga teh, Farah pasti tahu. Gini aja, aku anterin kamu ke hotel ya. Kamu nginep di sana, nanti biar aku yang bayar. Entah. Asep tidak mau kalau di hotel. So, Ma enggak tuh kalau mau pulang. Asep tidak apa-apa. Bener. Tapi, nak. Besok. Kita ketemu lagi. Ya? Yaudah. Aku pulang ya. Ya. Farah. See you at home. Waalaikumsalam. Bodo amat ah. Ayo Farah, jangan terlalu berperasaan deh. Ke kanan, dengarti. Ke kiri, dengarti. Kepala ruku. Hei, naon atuh balik deh. Masuk. Balik ke mana? Masuk. Nge. Masih bisa betah tuh di sini. Aku mau mandi dulu. Nanti kalau kamu mau nonton TV, cetek merah ini ya. See you. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Acar naon ieu teh? Oh. Jogedan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu Asep? Asep teh kalau ngelihat para pakai pakaian begitu jadi deg-degan. Asep, ini tempat tinggal aku. Jadi kamu enggak berhak buat ngatur aku pakai baju apa. Kalau kamu enggak suka, kamu bisa keluar. Ya lah. Asep mah keluar weh dari sini. Asep mencari masjid dekat sini daripada Asep teh lihat kamu jadi deg-degan. Kau menang. Nah, gitu atuh. Kalau begitu pan, Asep tidak begitu deg-degan. Makan dulu, Sep. Alah, cepet pisan masak, nak. Nggak masak. Telepon dari kafe bawah. Hebat. Jadi makin betah, Asep, di sini. Parah, arah kiblatnya kemana nya? Kiblat ke situ kali? Situ apa ya? Kamu kira-kira sendiri aja deh. Hah? Banyak pisan? Kan kiblatnya cuma satu. Hari parah tidak pernah sholat? Pernah dulu. Dulu? Hari sekarang tidak gitu?
sholat atuh parah, biar tambah cantik, tambah rezekina, selama dunia akhirat. Udah deh, kamu gak perlu khotbah, aku udah sering denger di TV. Terus, kenapa tuh tidak mau sholat? Kamu kalau mau sholat, sholat aja, terus makan, mau istirahat. Salah ngomong, Dwi. Udah siap, Sep? Sudah. Dari subuh. Hari ini kamu pergi kemana? Asep mah belum tahu. Nanti turunin weh lah Asep di jalan. Pasti teh, Asep belum mau pulang ke kampung. Gini aja deh. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu nemu tempat buat tinggal di Jakarta. Entah nggak tuh? Jangan. Asep mah takut ngerepotin. Nggak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini. Aku kemarin juga kan ngerepotin kamu. Bener ini, Teh. Alah, janganlah. Asep pergi, weh. Tidak baik, kata bukan muhrim berduaan. Takut ayah orang ketiga. Setan. Ya enggak lah, Sep. Lagian kita juga gak ngapa-ngapain kan di sini. Ini bener ini, Teh. Alah. Asep mah seneng tuh dipaksa-paksa. Iya, gak maksa juga sih. Terserah. Iyalah, Asep di sini wala. Ya, tidak baik atau nolak rezeki. Mubadir aku tetambak. Ya udah. Aku mau mandi dulu, mau siap-siap casting. Kalau kamu mau makan, kamu tinggal pesan aja lewat telepon. Ya. Tapi kalau bosan, kamu turun aja ke bawah ada kafe kok. Ya, ya. See you lah. Kopi gening. Gimana tuh si Asep? Masih dia di apartemen lo? Masih? Serius lo? Atau jangan-jangan lo beneran naksir sama si Asep ya? Ya gak mungkin lah. Gue tuh cuman kasihan sama dia. Ya seenggaknya gue tuh tahu balas budi. Balas budi. Eh hati-hati lo, Rah. Orang kayak gitu jago pelet. Ntar yang ada lo dijampi-jampi, ya gak? Lucu-lucu pisan. Adil atau mainnya? Gak mau. Nah, tidak mau. Ya makan Asep. Astagfirullahaladzim.
Bukan atuh, Asep mah bukan teroris. Halo? Apa? Kenapa? Asep. Oke, oke. Sekarang saya kesana, ya. Gue cabut ya. Far. Kemana? Ada masalah sama Farah. Farah. Asep. Farah. Maafin Asep ya. Asep mah tidak salah. Asep. Kami sudah mendapatkan semua keterangan dari Mbak Farah. Dan sekarang saudara boleh pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihnya. Oh, Pan. Kalau Islam teh bukan agama teroris. Islam teh agama cinta damai, ya tuh, Bapak. Kalau ayah nu mengaku Islam tapi merugikan orang lain teh itu teh bukan Islam. Itu teh jurik. Bapak tahu jurik teh? Jeremit, kuntilanak, nya, eta. Sekian dan terima kasih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kalau kamu mau ke kolam renang, jangan pakai baju kayak gitu dong. Tahu tempat dong. Farah, Asep mah tidak telanjang. Tidak melanggar. Yang setengah telanjang teh mereka atuh. Tapi kenapa Asep lu dianggap salah? Asep yang ditangkap. Orang pakai baju renang pergi ke pasar, bakalan dibilang orang gila. Segala sesuatu yang enggak pada tempatnya, bakalan aneh, Sep. Maksud Farah teh Asep aneh? Gelo? Kayak orang gila gitu dengan pakaian seperti ini? Sayang sama kamu. Kalau kamu lama tinggal di sini, pola pandang kamu, cara pikir kamu tuh bakalan berubah. Kalau Asep mah, apa yang Asep yakini insya Allah tidak berubah? Serah deh, kamu udah ketemu sama aku, udah lihat Jakarta, mau apa lagi? Aku sibuk. Maksud para teh, para nyuruh Asep pergi? Ya. Nyak lah. Asep memang sudah tidak enak numpang sama kamu terus. Maafin Asepnya kalau sudah ngerepotin dan bikin kamu malu. Kamu gak perlu pergi malam ini, besok pagi aja. Insya Allah. Kok kamu bisa masuk sih? Ya, karena kan aku masih nyimpen kuncinya tuh. Dan juga aku mau balikan sama kamu. Keluar. Siapa dia? Guru ngaji kamu atau ustadz-ustadzan? Ada hikmahnya juga ya. Kamu bisa sama aku? Keluar, aku bilang keluar. Punten atuh Kang, yang punya rumah teh sudah ngusir. Malu atuh. Saya mau bicara sama dia, bukan sama Anda. Anda yang suka, Anda yang keluar. Mane yang diusir, bukan Asep. Kenapa saya yang disuruh keluar? Liur si Akang mah. Gua gak peduli lu ustad atau siapa. Lu macem-macem sama gua hajar muka lu. Asep mah tidak takut. Lu mangga kalau mau coba. Si Mane. Kalau, oh kadiel. Sakit. Kamu ngomong apa sih? Aku mau minta maaf kalau selama ini aku pernah nyakitin kamu. Dan aku mau balikan lagi sama kamu. Kamu tahu jawabannya apa? Ya pasti kamu pengen buru-buru jawab kan? Kamu lama jawabnya kamu juga yang kesiksa. Rasakan sih. Itu jawabannya. Sekarang aku minta kamu keluar. Keluar. Oke. Aku akan keluar. Tapi aku yakin kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku. Karena aku adalah terbaik. Kamu tahu itu kan? Pak Ustadz. Ajarkan dia kembali ke jalan yang benar. Agar gak munafik. Farah, Pak Ustadz. Siu, beleguk sih ya. Saha si beleguk eta teh? Farah. Farah aku naon atuh? Farah. Farah.
Farah, kamu tuh tidak apa-apa. Farah, buka atuh. Cerita sama Asep. Kunaon kamu teh? Farah. Kamu teh kenapa? Oh, gara-gara si blekuk etanya. Dia teh pacar kamu? Aduh, cup, aduh, cup, 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 ya. Entong nangis atuh Parah. Jangan nangis terus. Sok atuh. Ceritakeun masalahna sama Asep. Siapa tahu teh Asep bisa bantu. Atau paling tidak teh Parah jadi sedikit lega. Plong gitu. Parah teh sebenarnya masih cintanya sama dia. Ya udah itulah, kalau tidak mau cerita mah tidak apa-apa. Asep mah tidak maksa. Kalau gitu mah saya pamit wehnya. Assalamualaikum. Asep. Ya. Kamu pulang ke kampung ya. Kan dulu Asep pernah bilang kalau Asep tidak mau pulang sebelum hasil. Malu sama emak. Jangan pulang, Sep. Jangan pulang, temenin aku di sini, aku butuh teman. Aduh. Gimana nya? Asep mah tidak enak kalau berduaan sama kamu, Teh. Takut ayah setan lewat. Sep. Ya. Aku pengen belajar salat sama ngaji lagi, Sep. Bener atuh? Insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, akhirnya kau tunjukkan hidayahmu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Maafin lah saya tentunya. Baru pertama kali ya ke Jakarta. Alah, si Akang deui. Alah, emang nanti supir taksi di Jakarta cuma si Akang atau? Ya enggak lah, bos. Ini namanya berarti kita jodoh. Ah, ya, betul lah tuh. Itu semua udah diatur dari sono, bos. Ini mau kemana, bos? Saya mau cari itu, Quran, mukena, pokoknya teh perlengkapan muslim lah. Aun tuh tempatnya? Ya tahulah, Joko gitu loh. Bos, belanja urusan akhirat udah beres. Ya. Sekarang waktunya belanja urusan dunia. Gimana, belanja bos? Naon ya, teh? Kok belanja naon? Belanja urusan dunia. Ini Jakarta gitu loh. Nah, jadi semua mesti keren. Apalagi bos kan mau jemput pacar. Lo, gimana? Gelang, kalung. Gelang? Kenal aneh ente? Ya mah Asep atuh. Ente kenapa jadi berubah begitu? Ya Allah. Sana. Jadi ngeri aneh. Ini mah gaul tuh Kang. Ben gaul. Ben gaul.
Emang di kampung bos nggak ada internet? Aduh, boro-boro ah tukang Joko. Hah? TV, radio aja banyak yang menentang. Desa no? Ente kudu dobrak tuh pemikiran orang-orang kampung. Ah. Biar maju. Masa hari gini nolak teknologi? Ya, betul lah tuh. Insya Allah lah. Nanti kalau Asep pulang ke kampung, Asep bakal beliin banyak buat orang-orang di kampung. Tapi Asep tidak suka tuh kalau gambar apel kegigit. Asep tuh nyarinya gambar durian. Buah kesukaan Asep. Ayah tuh. Lucu nih anaknya. Si bos. Jangankan durian. Ketupat aja ade. Ya ade. Kesemek. Kesemek. Emang ada dagang buah? Berapa kilo? Edun sur edun aduh. Astagfirullahaladzim. Awas tadi foto-foto. Kumaha itu? Pita? Pita? Astagfirullahaladzim. Parah. Oh, kamu tenang naunan itu parah. Ya Allah. Kamu tenang naunan itu. Parah iya teh aurat itu. Astagfirullahaladzim. Dosa. Malu. Aurat tadi foto-foto dosa tuh. Ayo. Mana tuh kamu? Kamu tuh apaan sih? Parah nu bilang ke Asep kalau berpakaian dah harus pada tempatnya. Ya tidak tuh parah. Aurat kamu astagfirullahaladzim dilihat orang di foto-foto atuh parah. Astagfirullahaladzim. Asep, Asep. Ih, Asep. Kamu bukan banget sih. Session. Udah Lara, percuma ngomong sama dia, gak bakal ngerti. Mending kita sebut aja deh, yuk. Asep cuma ngingatkan atau parah. Lagi emosi aja. Ntar juga dia baikan lagi kok. Lo mendingan ikutan kita berdua, ya dok. Asep, coba sekali-kali kumpul di Jakarta. Nanti lo di kampung nggak bisa lagi nih. Mau, ayolah. Asep, yuk. Kali-kali nikmatin hidupnya. Kenikmatannya bukan itu, atuh. Iya, Pak Haram. Kenikmatannya sholat, sedekah, setelah berbuka puasa. Itu tuh baru namanya kenikmatan, atuh Kang. Asep, Asep. Brandon tuh. Gila. Pas banget tuh si Brandon. Sekarang sama Dona. Kemarin gue sama Tami. Udah deh Vina. Jangan bikin Farah panas kenapa sih? Panas. Ya enggak lah, orang udah mati rasa. Lo serius lah udah gak ada rasa lagi sama Brandon? Alah, gak usah muna deh lo. Kita juga di sini pada tahu kalau cinta mati lo cuman buat si Brandon, ya enggak? Ya kemarin tuh, kemarin. Oh, siapa? Hai. Ucapan aku kemarin, kamu serius kok. Wajar kamu marah. Wajar. Terima kok. Tapi ingat, kamu gak akan bisa ngelupain aku gitu aja. Kamu pun tahu kan? Cuman aku yang bisa bikin kamu gila. Tergila-gila. Makasih. Lain kali di sini. Omi. Stop! Itu haram, itu parah.
Asep, apaan sih? Katanya teh kamu mau belajar sholat lagi, mau belajar ngaji lagi. Asep mah sudah seneng atau denger, nak. Istighfar atau parah. Jadi orang Jakarta, Asep. Bikin para teh makin sebel sama kamu. Luar biasa banget malam hari ini, dan malam hari ini saya pengen milih di antara kalian yang paling unik. Ntar. Siapa yang paling unik? Kita tidak tahu. Ya. Lu. Benar. Ya. Lu, benar. Benar. Ya. Come on. Luar biasa. Namanya siapa? Asep. Applause buat Asep, yuk. Lu boleh unjuk gigi di sini, Asep, ya. Unjuk gigi lu terserah, boleh nyanyi, boleh ngapain aja. Oke? Boleh dipegang Asep mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera buat semuanya nu ada di sini. Nami abdi teh Asep. Asep mah teu bisa nyanyi. Asep mah bakal berdoa weh buat kita semua nu ada di sininya. Tidak peduli apapun agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena malam ini Engkau masih memberikan kami hidup hingga detik ini. Bahwa detik ini juga atas kuasamu, ya Allah. Kau bisa hancurkan gedung ini. Kau hancurkan tubuh ini. Terbakar. Dan mati. Tapi kenapa, ya Allah? Kenapa? Padahal kami tidak tahu. Cepat atau lambat kami akan menghadap kepada-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Parah! Parah, tunggu atuh. Parah, kamu teh marah sama Asep? Pake nanya lagi. Lo tuh gak sadar. Lo tuh udah hancurin hidup gue. Lo tuh udah hancurin karir gue, reputasi gue. Lo tuh bikin gue malu. Malu? Kenapa tuh harus malu? Asep teh tadi cuma berdoa buat kalian semua. Khotbah, doa, semua tuh ada tempatnya. Parah. Berdoa mah di mana aja tuh. Tahu. Tapi enggak kayak tadi. Lo tuh udah merasa paling benar. So cuci banget sih lo. Asep teh tadi cuma mendoakan orang-orang itu. Asep kasihan. Terutama teh sama kamu. Yang perlu dikasihin tuh lo. Bukan gue. Bukan teman-teman gue. Ora. Alah, sama. Kalau bukan karena dulu lo pernah nolongin gue, gue tuh gak pernah mau temenan sama lo. Mendingan sekarang pergi.
hidup gue. Gue gak pernah mau ketemu sama lo lagi. Mulai sekarang udah gak ada lagi balas budi balas budi. Pes! Maafin Asepnya kalau masih di sini. Tadi nate Asep sudah mau pulang. Cuman tidak enak kalau belum pamit. Sekalian Asep teh pengin ngomong. Terima kasih udah terima Asep di sini. Sama maaf pisan kalau Asep teh banyak ngerepotin dan bikin kamu malu. Iya. Kemarin Asep jalan-jalan. Asep teh sengaja beli ini itu buat kamu. Ini. Pakainya. Asep permisi. Assalamualaikum. Asep. Ya. Maaf ya. Enggak apa-apa tuh parah. Yang parah omongin teh benar. Kamu pergi kemana? Asep mau pulang. Tempat Asep teh memang di kampung. Kamu bilang kamu gak bakalan pulang sebelum berhasil. Sekarang mah Asep sudah sadar. Tak mungkinlah Asep dapetin yang Asep mau. Tak mungkin. Tapi kamu sendiri yang bilang gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha. Iya, memang dulu teh Asep pernah ngomong begitu. Cuman kapan Asep bisa mengukur diri? Apa sih yang kamu mau? Lupakan weh lah. Asep teh juga malu ngomongnya. Asep mah sudah lupa. Asep, pulang ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Sep. See you.
naon ini teh? Ada apa tuh, Kang? Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan dia sama kita. Aduh. Tidak bisa gitu atuh, Kang. Kalau begini mah jadi masalah Asep juga. Oh. Jadi lo mau jadi jagoan? Hah? Aduh, nantang Asep. Wah, sok mangga atuh mah. Mau pilih menu mana? Asep. Puskesmas, mantri, sok maju atuh. Mau makan lo. Tong beraninya sama perempuan weh. Maju atuh. Ampun Kang, ampun, udah cukup Kang. Aduh. Ah, begini Kang. Kami ini hanya menjalankan tugas, Kang. Mas naon? Kalau dia kooperatif, kami juga enggak. Kasar, Kang. Benar, Kang. Iya, teh. Ayo masalah naon? Dia punya utang. Kita mau sita mobilnya dia, Kang. Utang? Benar atau parah? Parah! Ini! Parah! Tunggu aku! Parah! Pergi, Sep! Pergi! Aku malu! Aku malu sama kamu, Sep. Malu? Aku nalang atau malu? Alah, Sep mah bingung. Sekarang kamu tahu kan siapa aku sebenarnya? Nggak. Asep teh jauh lebih tahu siapa kamu teh sebenarnya. Kamu teh ternyata jauh lebih baik dari yang Asep pikirkan. Kamu ngejek ya? Itu, Asep mah ngomong sebenar-benarnya. Kamu teh baik atau parah? Mungkin lingkungan parah atau yang kurang baik. Makanya dulu teh ada pepatah bilang, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka badan kita akan jadi wangi. Kalau kita bergaul sama tukang kambing, bau embek atau badan kita. Cep. Allah teh tidak akan memberikan kita cobaan yang melebihi kemampuan kita. Percaya atuh sama Asep, ya. Tapi para teh jangan lupa berdoa, berusaha, sholat, ya. Sama satu hal yang penting, jangan lupa teh minta maaf sama orang tua para. Kamu bener, Sep. Kamu bener. Aku terlalu banyak dosa sama mama papa. Aku sering membangkang. Aku ngelawan sampai mereka sakit. Aku kabur dari rumah. Aduh, sama. Pan Asep kabur dari si Ma. Asepnya juga dosa sama si Ma. Tenang, orang tua mahatena penuh dengan maaf. Sok, omongin, sujud, minta ampun. Aku malu, Sep. Aku gak sanggup ketemu sama mama papa. Aku terlalu kotor. Mandi ya tuh, parah. Gue bersih. Kamu gak ngerti ya, Sep. Aku ini kotor, Sep. Aku ini udah gak suci lagi. Aku berdosa. Maksudnya teh, kamu sudah sama si Brandon belugu? Astagfirullahaladzim, kenapa masih cerita sama kamu sih? Dasar si belugu kata teh, awas kalau ketemu Asep mah, Asep mah colok mata nang sikut gusina. Wih sebelen. Tom disesali lah. Udah terlanjur. Yang penting tes parah sekarang harus janji. Bertobat, ya. Dan tidak boleh mengulangi lagi. Insya Allah, teh. Allah itu maha pengampun. Sep, kamu sahabat yang baik. Makasih ya. Mendingan kamu pulang, Sep. Tempat kamu bukan di sini. Kamu doain aku ya. Doain aku supaya aku bisa nyelesain masalah aku dengan baik. Kalau berdoa mah pasti atuh parah. Asep teh senang mendoakan orang. Parah.
cobaan teh membuat kita makin kuat. Perubahan teh membuat kita makin bijak. Emang tidak selamanya teh hidup itu menyenangkan. Tapi hidup itu adalah perjalanan yang indah. Ingat baik-baiknya. Kalau itu masih kurang buat bayar-bayar, nanti Asep tambahin. Ya. Kenapa sih Asep kamu baik banget sama aku? Soalnya teh, Tara baik juga sama Asep. Kan kita teman. Cuma itu. Sebenarnya teh ada satu lagi. Karena Asep teh cinta sama Allah, maksudnya Allah teh sudah baik sekali sama Asep, sudah ngasih berkah dan rezeki yang banyak buat Asep. Apa yang kita punya teh itu titipan ilahi, para. Bisa terima ini, Sep. Aku pasti bisa nyelesain masalah aku sendiri. Aduh, parah ini teh rezeki. Rezeki mah datangnya dari Allah. Sok mah enggak dipakai atuh. Asep mah tidak punya maksud lain. Terpercaya? Sekarang juga mah Asep langsung pergi pulang ke kampungnya. Tidak akan balik lagi ke sini. Tidak akan ngerepotin parah lagi. Tapi parah teh harus berubah. Berubah hidup parah. Jangan terlalu cinta dunianya. Kalau kita terus-terusan cinta dunia mah capek tuh parah. Ya. Sama jangan lupa sholat. Ya. Saya pamit. Jaga diri kamu baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you atuh. Nyatain cinta belum, Mak. Belum? Ngerang-ngerakeun wae si Asep. Malu-maluin. Asep kunaon atuh nyerah sebelum berperang. Ngapain Asep teh ka Jakarta? Ngomong saja tidak berani. Sekarang, sekarang juga Asep balik deui ka Jakarta. Lamar Neng Parah. Lamar Neng Parah. Ya. Lamar sih, Mak. Upami Asep ditolak, kumaha atuh, Mak? Beda, beda, Sep. Beda. Anu penting, Sep. Usaha. Berjuang. Ingat, Asep teh turunan dari orang-orang anu gagah perkasa. Kuat berkeyakinan. Pantang menyerah. Ya. Isukan, besok Asep ke Jakarta. Ulah ngerang-ngerakeun. Sep. Dedeng, ludeng. Pergi ke Jakarta. Ya, Mamang siap jadi pas pamsep. Naon eta, Mak? Pasukan pengawal Asep. So, Sep. Diajar deui ya. Supaya fasih. Supaya khatam, ya. Mempeng aya ustadna dan gurunya. Ya, bos. Ya, sok. Ayo deh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Farah, I love you. Kenapa jadi kayak orang masuk angin dia? Kecebur sumur, Ustaz. Aduh, ponakan ente. Ngomong F aja kagak bisa. Maaf, Ustaz. Biasanya kalau orang Sunda memang tidak bisa ngomong seperti itu. Mereka kebanyakan makan tafe. Kayak dia nih. Oh, pamannya lain dong. Tapi salah. Masa tafe? Ntar ente nyebut tempe. KTV. Ana capek. Ustaz saja. Gini, Bos. Flan, flan. Nah. Ari dari sononya teh orang Sunda memang tidak bisa ngomong F atau kan. Nah, lah itu. Tapi bisa. Itu. Bisa. F. F. Tah.
Isak ini. Itu. Ponakan saya itu namanya. Ponakan saya itu. Giliran bener aja diakuin ponakan. Ayo coba lagi. Sok. F. Ya. Mulai di awal. Mulai di awal. Ya, sok. Oke. Okay. I love you. Ya. Aduh. Coba. Mulai lagi. Jangan sampai fales ya. Ya. Parah. Aduh. Kenapa rapet lagi bibirnya? Sekarang begini aja. Bagaimana kalau Ane jadi Farah, ente ngutarain cinta? Nah. Yang bagus, jangan fales. Farah, I love you. Wah, ya kue. Kue Pak Ustadz. Gimana? Aduh, dia batu sapi. Sapi santan. Asetnya berhasil, Pak. Halo saya itu namanya, halo saya. Haus, edun itu. Alhamdulillah. Teh gugup, lama tidak ketemu kamu. Kamu tuh makin cantik. Kamu juga makin ganteng. Oh, masa tuh? Waduh, mudah-mudahan dia berhasil. Doa atuh Pak Furqon. Ini, saya lagi mau pirit nih. Kang Joko kan doa. Iya. Moga-moga kabul. Asep teh kesini mau ngomong sesuatu sama Farah. Cuman Farah atau marahnya, jangan marah. Kenapa harus marah? Takutnya teh apa yang Asep omongin Farah tidak suka. Oh, soal uang kamu yang... Bukan, bukan. Ini mah masalah hati. Sudah dari lama sebenarnya teh Asep pengen ngomong. Nah sekarang mah Asep beranilah langsung weh nya. Parah. Siu. Naon? Asep. Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma mau bilang see you sama aku. See you. Aduh. Aduh, Asep teh salah. Maksudnya teh I love you. Apa? Aduh, keceplosan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Parah. I love you. Kamu enggak lagi bercanda kan? Serius? 1000%. Kenapa kamu ngomongnya baru sekarang sih, Sep? Mending terlambat daripada tidak sama sekali, Pan. Do you love me? Iya. Hah? Parah. Kunaon atuh makin nangis. Aduh, Asep bingung. Parah teh marah sama Asep. Tong khawatir atuh kalau para mau tolak cinta Asep teh, Asep tidak apa-apa. Asep teh makin bingung. Tuh ya Tani. Ada Pak Ustad. Pak Ustad bawa apaan tuh Pak Ustad? Duren, pete sama talas. Buat siapa? Buat Farah ya?
Farah kan model, gak mungkin makan kayak gitu-gituan. Ntar badannya bau. Kayak Pak Ustadz gitu, ntar gak laku lagi. Bau kan? Pak Ustadz, kalau bisa bulan depan, kalau sempet ya. Pak Ustadz datang karena aku dan Farah, we're getting married. Married? Menikah. Menikah? Aduh. Sep. Sep, kamu... kamu orang baik. Kamu pantas dapetin orang yang jauh lebih baik daripada aku, Sep. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa kan? Tidak tahu. Asep mah kuat. Nah, mau dia teh. Asa oyo kieu. Asep. Asep. Ini kenapa pada pingsan begini? Hah? Jangan-jangan Neng Farah teh Medusa atau Ratu Ular? Makin jago aja kamu main selingnya. Ya Allah. Ya Allah. Farah. Mimpi naon nasib semalam, teh. Aku mau ngembalin uang ini, Sep. Farah. Padahal Asep mah ikhlas. Ya sudah tuh. Nanti biar Asep nusalurkan ke fakir miskin, ya. Sep. Ya. Terus terang, sejak aku ketemu sama kamu, hidup aku jadi makin gelisah, Sep. Kenapa tuh? Semua kepalsuan yang aku jalani, aku gak nyaman. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa menerima semua apa adanya. Dan aku juga gak bakalan berhenti untuk belajar dan berusaha. Alhamdulillah. Syukur atuh. Kapan kamu main ke Jakarta? Sekarang mah Asep sering ke Jakarta. Asep mah lagi konsultasi. Konsultasi buat bikin pesantren modern di dia. Sama Asep teh aya usaha sama Kang Joko, Kang Purkon, masih ingat enggak? Ya? Kapan-kapan kamu mainnya ke tempat aku? Ya. Insyaallah. Kumaha kabarna si Brandon, si Beleguk? Aku udah enggak sama dia, Sep. Kita udah pisah. Oh. Saya ikut prihatin ya. Kamu gak perlu bersimpati gitu sama aku. Aku gak sedih kok. Aku bersyukur. Karena aku bisa terbebas dari orang yang gak bertanggung jawab dan orang yang gak pernah mau berubah. Alhamdulillah. Asep mah bahagia kalau para teh bahagia. Ya udah kalau gitu, aku permisi dulu ya, Sep. Kunaon atuh buru-buru para? Tadina teh Asep mau kenalkeun
sama calon istri Asep. Oh. Kamu mau merit ya? Kapan? Terserah kamu. Kok terserah aku sih? Karena Asep pingin meritnya cuma sama kamu.